Halo guys, selamat datang di channel Bang Gugi. Langsung aja saya mau buat tutorial bikin cake yang bentuk ice ya, ice boba. Ini ya sengaja kita kasih tusukan di dalam kuenya supaya tidak mudah roboh ya. Biar kokoh kuenya, itu fungsinya ditanamkan tadi itu pipet tadi guys. Jadi kita polis dulu. Jadi bagian bawahnya itu mengecil ya, atas besar. Terus kebetulan customernya minta warnanya warna rainbow. Ini kita kasih warna-warni. Di atasnya putih. Ratakan dulu guys. Ini udah, tinggal diratakan lagi. Ini bagian-bagian matanya sama boba-bobanya itu terbuat dari fondan guys ya. Mudah, kita tinggal aduk fondan yang sudah ada juga. Kalian kalau mau ada fondan yang sudah jadi, maksudnya yang sudah jadi diwarnai warna hitam, ada juga yang putih. Kalau ini kan fondan yang warna hitam, tinggal kita bentuk aja sesuai selera atau sesuai kebutuhan kita guys ya. Terus ini mudah sekali cara bikinnya, tinggal kita bentuk-bentuk aja guys. Pokoknya ini boba-bobanya tokadonya ini terbuat dari fondan. Susun semuanya. Pokoknya sudah ada gini. Jangan lupa ini tempat namanya. Pita namanya guys. Nah ini guys, boba, maksudnya terbuat dari coklat ya guys. Yang ini tadi, yang sebelumnya tadi, yang aku susun di atas kue boba tadi itu bola coklat. Cara pembuatannya seperti ini ya, dibulat-bulatkan. Ini dia, gini ya. Itu dia guys ya, bobanya. Pokoknya disusun di atas. Nah ini aku kasih mengkilatnya ya. Ini jelly. Jelly dikasih supaya mengkilat di tubuh boba-boba atasnya itu guys. Itu coklat ya, coklat. Itu yang boba coklat di atasnya itu terbuat dari apa guys? Dari kue coklat. Atau bisa juga brownie, sekalian ancurin. Setelah dihancurin itu di blender sampai dia halus. Lalu kalian bulat-bulatkan seperti ini. Hasilnya seperti ini ya guys ya. Oke, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share guys. Supaya banyak yang tahu tentang cake-cake yang lucu-lucu dan imut-imut dan menggemaskan. Terima kasih.